Gloria de Tata. Plena justicia melaksanakan perintah-perintah, baik itu perintah secara tertulis maupun secara lisan. Untuk itu, Anda adalah gubernur-gubernurnya pada jabatan Anda masing-masing. Anda berhak memutuskan pada bidang Anda masing-masing. Tetapi Anda loyalitas. Anda sejahtera dan bahagia. Sebenarnya tak perlu saya berbicara banyak. Karena di dalam sumpah tadi, itu sudah memastikan Anda tidak bisa bekerja dengan sempurna. Kalau ada itu perintah-perintah yang di luar kegiatan untuk menjadikan rakyat, ada berhak memutuskan berbeda dari perintah tersebut. Pastikan ketahui benar bahwa perintah adalah benar. Yang kedua adalah spiritual. Anda harus malu apabila membuat perbuatan organisasi ini menjadikan tercela. Bukan hanya Anda memikirkan keluarga dan diri Anda sendiri, tetapi apabila Anda melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak pada tempatnya, tidak profesional, kalian akan memasukkan organisasi itu. Yang ketiga adalah kalian punya skill masing-masing. Berdasarkan open meeting, tim yang menentukan Anda untuk menjabat. Sekian lama Anda dites, hasil tes kalian layak melakukan pekerjaan jabatan. Bagi tanggung jawabannya, mempunyai skill dengan kemampuan skill kalian itu, kalian saling mengisi sehingga tercipta prioritas-prioritas kerja yang bisa kita jadikan manfaat untuk orang banyak. Tak mampu, tak bisa pekerjaan kita ini hanya dikerjakan dengan standar-standar saja. Dia harus over prestasi. Kita harus kejar ketinggalan dengan cara dan hidup benda berani urus dan ikhlas jujur kalian yakinkan ada jujur sebesar Anda. Anda tak tahu apa arti jujur keterlaluan. Kalau Anda sudah jujur, lakukan dengan benar, cari referensi, pastikan tidak salah. Ya benar, ya harus benar. Kalau sudah jujur, benar, tak perlu rintang. Bila ciptaan Tuhan, kita berani, siapa pun kita hadap. Hanya kepada Tuhan yang harus kita tanya. Itulah berani. Kalau tiga hal itu Anda sudah bisa yakinkan, serahkan kepada Tuhan. Kita tulus dan ikhlas apapun yang terjadi. Kalau ini bisa sama-sama, kita bersama-sama jujur, benar, berani, tulus dan ikhlas,
Ya Allah, dengan kekayaan di mana utara ini. Judulnya, geografinya, demografinya, kondisi sosialnya juga kecil itu terhubungan pada utara kita cintai. Manusia juga sudah tinggal wajar. Rakyat kita sudah makmur. Yang terakhir, hentikan fitnah, hentikan paham, perbuatan dari terbaik. Saya percaya Tuhan akan selalu memudahkan, memberikan kemudahan kita semua. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.